Kabar mengejutkan datang dari Sandra Dewi yang tengah dirawat di rumah sakit. Istri Harvey Moise ini mengaku menjalani operasi ambeien. Lantas seperti apa kondisi Sandra Dewi saat ini? Dan bagaimana bisa ibu dua anak tersebut bisa menderita penyakit ambeien? Simak sensasi terkini berikut ini. Sandra Dewi membagikan kabar mengejutkan tentang kondisi kesehatannya. Dengan mengunggah foto wajah dan tangan yang dipasangi infus, Sandra menuliskan, baru saja menjalani operasi ambeien. Ternyata operasi yang paling sakit katanya operasi ambeien, karena semua saraf berkumpul di sana. Tulis Sandra Dewi di akun media sosialnya. Mendengar kabar tentang sakit yang diderita Sandra Dewi, banyak orang yang tak menyangka. Pasalnya, Sandra Dewi dikenal sebagai salah satu selebriti yang menjalani pola hidup sehat.